Okay, kalau dia berdialog kerasukan, itu kita kena ikut keadaan. Okay, kalau setakat dia muntah-muntah, biasa tak ada masalah. Kalau dia meronta-ronta pun, dia macam ni. Kalau dia meronta-ronta bersilat, kalau cukup ahli, pegang. Sebab biasanya dia sangat kuat meronta. Okay, dia seorang nanti susah nak selesai. Kalau tak cukup ahli, saya seorang-seorang rawat 4 orang, dia nak bersilat, saya biar je dia bersilat. Tak payah pegang-pegang. Okay? Kita teruskan baca, teruskan baca. Kalau kita rasa dia boleh tepuk-tepuk, kita tepuk macam biasa. Tapi kalau dia macam nak lawan kita balik, tak payah pegang. Biar dia saja. Teruskan saja bacaan, teruskan saja bacaan, teruskan saja bacaan. Biasanya dia tak akan boleh bersilat lama. 10 minit, 15 minit, dia akan start diam balik. Kalau cukup ramai pegang, tak apa, boleh pegang. Dan kalau kata dia bangun bersilat sekalipun, kalau kata, ini untuk pembelajaran, rawat seorang demi seorang lah. Jangan buat macam saya, sekali rawat 4 orang, kan? Tak makan cekak nanti. Kalau untuk seorang demi seorang, andai kata dia bangun bersilat, tak apalah dia bangun bersilat. Kalau saya pernah bersilat, dia biarlah dia nak bersilat ke bukan, saya duduk je di tepi. Sebab biasanya yang silat-silat ni, dia lebih kepada nak provok kita. Dia nak provoke kita. Pernah ada satu kes tu, budak tu buka silat. Dia siap aksi macam tengah cabut kering. Nak ambil. Nak tikam saya. Sebab tu ada rasa dia buat, dia tikam sungguh ke apa ke. Tapi, saya duduk macam ni je. Saya terus saja baca. Dan alhamdulillah, dia yang nak tikam saya tu, dalam tak sampai 5 saat, dia terpelanting sendiri. Cuma kita kena yakin dan terus baca sahaja. Kalau kita pegang dia, di saat dia tengah bersilat, 4 orang pun bukan lawan dia lagi. Sebab tu kalau rasa nak pegang, betul-betul makan cekak, boleh pegang. Seorang pegang tangan, seorang pegang kaki, boleh. Okey. Soalan.